warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mau sajak apa nih? Sajak cinta. Kita kali ini agak berbeda, kita bikin sajak kritik dulu ya. Kalau ada kata-kata, saya begini, kita main-main ya. Kalau ada saya ginikan tangannya, sebut kata baru ya. Judulnya sajak baru. Jadi betapapun sampai kiamat, sajak ini tetap baru. Sajak baru. Seorang kepala daerah yang baru telah terpilih pada sebuah daerah yang baru. Ketika kantor kepala daerah yang baru dibangun dengan terburu-buru menggunakan anggaran daerah yang baru, setelah dimarkap dengan cara-cara yang para pegawai yang baru dengan SK yang masih baru siap menipumu dengan cara-cara yang baru. Kau yang bilang itu, Bang? Di kantor kepala daerah yang baru itu tidak jelas benar siapa mengerjakan ini, siapa mengerjakan itu. Setiap hari, maksud saya setiap pagi, mereka mencentang tanda kehadiran, lalu memenuhi warung-warung kopi hingga menjelang tengah hari. Bagi mereka yang berjaga di kantor baru itu, setelah selalu punya jurus menggusur atau menghalau atau mengusir masyarakat-masyarakat yang berwajah lusuh, yang datang dengan mimpi-mimpi baru, harapan-harapan baru, agar tak bertemu dengan kepala daerah yang baru. Kau yang itu, bro. Selalu seperti itu. Sebuah kisah yang tak baru pada sebuah daerah yang baru. Setiap kali dimekarkan daerah-daerah baru, masyarakat sepenuhnya telah tahu sejauh mana pengabdian tertuju dari pegawai-pegawai yang baru, pejabat-pejabat yang baru, kepala daerah yang baru. Sungguh, sajak ini tak bermaksud lucu. Sajak yang saya buat ketika semua otonomi-otonomi daerah berkembang dan hanya melahirkan banyak pemimpin yang tidak berpandai menjenguk hati rakyat. Yang kedua, badut. Udara di tengah kota seperti ditumpahi sebotol cuka ketika ia berpidato di hadapan mereka. Ia, si pengkhianat itu, tersenyum lantas membual. Kalian lihat, aku telah mengerjakan banyak hal untuk kota ini yang tak pernah luput dari nasib sial. Ia yang bernapas pendek karena berperut gendut. Saya harus menahan perut nih. Bersuara bagai hiena yang sengkarut, menggosok-gosok kepala mereka dengan runcing paru. Percayalah, aku akan tetap bersama kalian. Aku akan membangun jembatan yang kalian idamkan, yang menghubungkan antara kerakusan dan kehancuran. Mereka, para pemimpi yang memenuhi sudut-sudut kota, berebutan membaca iklan dan sampah berita, datang bertubi-tubi bersama seremoni palsu yang terencana. Mereka, para penganggur yang terus digusur oleh kekuatan kapital yang menjulur-julur, melingkar menyembunyikan rasa lapar yang tak terukur. Hei badut, bagaimana pula kau terus melucu? Jiwamu telah rusak dan matamu tak pernah mampu meratapi mayat-mayat yang meringkuk, dingin dan biru. Tapi ia, si pengkhianat itu, sedikit pun tak pernah khawatir terhadap kasta yang selalu terusir. Sebentar saja disisir, mereka telah menjelma data statistik yang akhir. Ia, si pengkhianat itu, yang selalu yakin kota akan digenggamnya, setelah memasang ribuan wajahnya lewat baliho-baliho raksasa,
terbahak-bahak ke arah mereka. Begini katanya, aku hanya butuh dukungan kalian. Selebihnya aku yakinkan kalian bahwa aku akan menjadi mimpi burukmu yang paling menyeramkan. Udara di tengah kota seperti ditumpahi sebotol cuka. Tepat ketika ia, si pengkhianat itu, menghisapi dengan seksama mimpi dan harapan mereka. Menguras tenaga juga ya kalau sejak itu. Sejak cinta-cinta mudah. Yang cinta saja ya. Jadi ganti. Ganti aja. Nanti ada yang marah. Banyak kan, banyak yang galau pasti malam ini, jadi kita yang cinta aja. Daun. Tunggu dulu ya. Pada suatu sore di bulan Januari, angin yang biasa bertiup kencang itu mendadak terhenti di bawah sebuah pohon mangga. Maafkan aku, ucapnya kepada daun yang jatuh. Aku tidak bermaksud menyakitimu, aku hanya ingin melihatmu tersenyum setiap kali aku menari. Di atas rumput basah, daun itu menjawab, angin, engkau memang memiliki perangai aneh dan daya pesona yang selalu menyihirku, mengagumimu. Rasa cintaku itulah yang menyebabkan aku gemetar dan jatuh ke tanah. Itu yang ketiga ya. Sajak berikutnya, saya ingin persembahkan, tapi ini untuk seorang lelaki.